Assalamualaikum semua. Hari ini saya hendak masak menu yang simple dan ringkas sekali. Menunya adalah tumis kangkung. Mesti ramai yang suka kan? Saya akan share cara saya masak tumis kangkung. Mari sama-sama saksikan video ini sehingga selesai ya. Bahan-bahannya adalah sayur kangkung. Saya potong-potong sayur kangkung, asingkan batang kangkung dan daun kangkung. Saya akan cuci sayur kangkung ini dan toskan. Bahan lain adalah bawang merah, bawang putih, ikan bilis dan cili padi. Selain itu, untuk penambah rasa, saya perlukan gula, garam serta serbuk perencah cendawan. Juga minyak masak untuk menumis. Cara-cara hendak memasak sangat senang. Tumbuk separah lumak bawang merah, bawang putih, ikan bilis dan cili padi. Kuanti di bahan terpulang ya. Panaskan sedikit minyak masak dan tumis bahan-bahan yang ditumbuk tadi. Bubuh sedikit garam, kacau-kacau sebati ya. Bubuh sedikit gula, kacau-kacau lagi. Sekarang saya akan masukkan batang sayur kangkung dahulu. Sedikit serbuk perencah cendawan, kacau-kacau sebati. Kemudian saya akan masukkan daun sayur kangkung pula. Saya akan kacau sehingga merata dan sebati. Tumis kangkung sudah hampir siap. Tumis kangkung sudah siap dimasak. Mudah